Virus corona atau COVID-19 mengaruhkan kegiatan donor darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bandung. Panah itu pihaknya nyindekeun jumlah warga anu ngadonorkeun darahna beuki ngurangan. Kukituna PMI ngada rancang mampirang strategi sareka stok getih tetap stabil. Sumebarna virus corona atau COVID-19 anu beki mahabu ngalantarankeun jumlah warga anu donor darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bandung kiwari mimiti ngurangan. Dumasar kana data anu dicangking ku pihak PMI Kota Bandung, jumlahna nyerorot tepi ka 50% batan sasari. Samemehna saban poena PMI Kota Bandung nampak leuwih ti 500 labu, tapi ayeuna ukur 200 tepi ka 250 labu. Sajroning kitu dinamprona PMI Kota Bandung kudu mampu nyayagakeun kabutuh stok getih ka sajumlahing rumah sakit anu ilaharna nitih 500 labu saban poena. Kebijakan yang himbauan pemerintah tentang kasus COVID-19 ini sangat berdampak kepada kami, di mana perolehan daripada darah kita jadi menurun karena mereka juga tidak cancel. Biasanya kan kami dalam satu hari itu kegiatan mobile unit adalah 5 mobile unit, ada 5, tapi kemarin banyak membatalkan, jadi ada sampai 2. Dimana kenapa sampai melakukan mobile unit? Karena kita harus memenuhi kebutuhan rumah sakit yang terhari adalah 500. Kukituna PMI Kota Bandung ngararancang mangpirang strategi sangkan stok getih tetap stabil. Liantik itu PMI ngageing masyarakat en boga karep ngalakonan donor darah sangkan datang langsung ke kantor PMI. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.